apa yang telah terjadi, Maulida? Pancake-nya? Hidangannya? Ini pancake, tapi diisi. Ya. Awalnya mau bikin apa rencananya? Tadi sempat bingung sih mau bikin apa. Akhirnya memutuskan bikin pancake. Maulida, orang kalau lihat pancake or something sweet, they're supposed to be happy, ya? Tapi ini saya malah sad. I'm very sad. Sorry, Chef. Pancake-nya matang? No, exactly. Teknik di rumah seperti itu, Chef. Kami ungkap dulu. Kamu sekarang di mana? Saya di Master Chef sekarang, Chef. Saya orang rumah kamu? Tidak, Chef. Terus, kenapa masak seperti ini? 3, 2, 1. Cuma segitu kemampuan saya untuk saat ini, jadi... Ya udah, silakan pulang. Kau cuman segini aja kemampuan kamu. Cicipin. Kau cuman kemampuan kamu cuma segini, ya udah pulang. Pintu di situ. Besar. Tidak, Chef. Terus mau ngapain di sini? Ujung-ujungnya kamu juga nanti akan pulang. Kalau kemampuan kamu cuma segitu. Siapa yang buat cumi cabai hijau? Rame-rame, Chef. Sambalnya saya bikin. Di preparation sama Bang Nick, saya finishing lagi. Udah cicip? Udah, Chef. Yakin? Yes, Chef. Waduh, kenapa nih Chef Renata cobain cabai hijaunya? Ada apa ya? Apa itu? Cabai hijaunya? Makan semuanya dong. Kenapa malu-malu gitu? Aku cobain cabai hijaunya dan rasanya oke-oke aja sih, Chef. Kenapa Chef Renata cabai hijaunya nggak enak? Saya ngambilnya banyak sekali, soalnya saya suka cabai hijau. Jadi saya ambil 1 sendok cabai hijau, terus saya shock. Mentah. Doesn't matter, seperti ganggu kamu juga udah salah. Becek, benyek. Di sini yang paling saya tidak suka adalah cara kamu menyajikan ayam. Kamu grill ayam, potongan paha atas dan paha bawah itu. Setengah jalan, kamu baru takut kalau dia tidak matang. Okay. Lalu di atas grillnya, kamu tusuk-tusuk dan sayat-sayat ayam tersebut. That's not how you do it. Kalau kamu mau supaya dia matang dan kamu tidak khawatir, sebelum kamu mulai, di bagian joint atau sendi-sendinya, kamu sayat yang bagian bawah. Bukan di presentation side. Dengan cara seperti itu, dia mungkin akan membantu memasaknya lebih merata dan kekhawatiran kamu bisa dihilangkan. Ayam, rasa taliwangnya tidak ada, bentuknya buruk rupa, hanya sosnya saja yang benar-benar taliwang. Itu pun kurang pedas. Cicipin. Waktu baru pulangnya aja. Kamu udah cicipin. Cicipin. Three, two, one. Enak. Agak asin sedikit. Sebelumnya Jeff baru aja kena omel sama Chef Arnold karena dari bibimbap cuma ada daunnya aja di situ. Okay. Ini saya nggak tahu mau bilang apa karena cuma ada minyak-minyak warna hijau, green oil, chicken breast a bit dry ya.